Ya, dalam bahasa Arab harusnya kalimat tersebut disebutkan makmumnya terlebih dahulu. Artinya kalimat yang, kalau kalimat yang normal itu nanti kalimatnya itu berbunyi ya, beribadahlah kepada Rabbmu. Beribadahlah kepada Rabbmu. Namun di sini lihat yang namanya li rabbika, ini seharusnya ini diletakkan di depan, namun diletakkan di belakang. Para ulama ini menyatakan, ya kalau ini diletakkan di belakang seperti ini menunjukkan makna asal. Ya, ini menunjukkan makna asal, artinya makna pembatasan. Jadi ayat ini punya makna, lakukanlah sembelihan hanya kepada Allah saja. Lakukanlah sembelihan, lakukanlah tumbal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, tidak pada selainnya. Maka di sini kalau perintahnya seperti itu, yang namanya sembelihan hanya boleh kita tujukan pada Allah saja, berarti kalau ada yang menyedihkannya pada selain Allah, dia terjatuh dalam kesyirikan. Bahkan kalau ini dia serahkan pada selain Allah murni, ya, maka dia terjatuh pada syirik akbar. Dan sembelihan pada selain Allah itu terjatuh pada syirik akbar, syirik besar yang mengeluarkan seorang itu dari Islam. Maka contohnya misalnya ada yang melakukan sembelihan ditujukan pada jin. Ada yang melakukan sembelihan ditujukan pada wali atau orang soleh yang sudah mati. Ada juga yang melakukan sembelihan untuk menyambut seorang sultan, yaitu seorang raja atau pemimpin yang datang. Ketika datang, bentuk pengagungannya itu cuma dengan sembelihan saja, bukan maksudnya untuk mendapatkan dagingnya. Ya, bukan maksudnya untuk mendapatkan dagingnya seperti orang yang bertamu kemudian disembelihkan kambing misalnya untuk mendapatkan dagingnya, tidak. Di sini dilakukan cuma ingin menghormati tamu tersebut. Ya, cuma menghormatinya dengan cara menyembelih, ya, dialirkan darah untuknya. Nah, ini tidak dibolehkan. Dan rinciannya di sini syirik dalam penyembelihan. Agar kita dapat merinci, ya, syirik dalam masalah penyembelihan itu menjadi 3 poin. Syirik dalam masalah penyembelihan dibagi menjadi 3 poin. 3-3-nya nanti termasuk kesyirikan. Rincian yang pertama, menyembelih atas nama selain Allah. Menyembelih atas nama selain Allah. Kalau kita diperintahkan baca bismillah, namun di sini memakai nama selain Allah, misalnya atas nama Nabi Isa misalnya, dia sajikan bismil masih dengan nama Al-Masih. Jadi maksudnya adalah Isa putra Maria. Nah, untuk yang pertama ini, ya, untuk yang pertama ini tadi menyembelih atas nama selain Allah, ini termasuk syirik dalam isti'anah. Ini disebut dengan syirik dalam isti'anah. Isti'anah itu artinya meminta tolong. Seperti pada ayat Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, yaitu kepada-Mu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Di sini para ulama sebut kalau sembelihannya tadi pakai nama selain Allah, pakai nama jin, pakai nama kiainya misalnya sudah mati, pakai nama Al-Masih tadi, maka ini termasuk syirik dalam isti'anah atau dalam untuk memenuhi prasyarat kesugihan misalnya, itu dia menyembelih atas nama wali yang ada di kubur. Ya, bismi
Abdul Qadir Al-Jailani. Termasuk syirik dalam apa tadi? Isti'anah. Kemudian yang kedua, penyajiannya itu kepada selain Allah, namun memakai nama Allah ketika menyembelih. Ini untuk sesajen. Namun ketika menyembelih pakai bismillah. Namun ini tujuannya ditujukan pada selain Allah. Namun ini ditujukan pada selain Allah. Jadi tetap ketika dia nyembeli, misalnya di sini kebo, ya dia nyembeli ketika itu, ini untuk larung di laut, ya. Ketika itu disembeli, ya pakai bismillah ini. Mungkin yang nyembeli juga pak kaumnya, ya. Ini yang nyembeli juga pak kaumnya, pakai bismillah dengan pisau, dengan bismillah. Namun ini adalah untuk sesajen larung laut. Nah, di sini walaupun pakai bismillah, namun apa? Ada penyajian kepada selain Allah. Ya, ada penyajian kepada selain Allah, entah pada jin. Ya, entah itu pada orang soleh. Entah itu pada Al-Masih tadi. Orang solehnya sudah mati. Maka ini termasuk yang kedua, ini termasuk syirik dalam ibadah. Yang disebut syirik dalam ibadah. Kalau yang pertama tadi, itu kan menyebut nama selain Allah. Syirik dalam isti'anah, karena menyebut nama itu bagian dari isti'anah, meminta tolong. Sedangkan kalau yang kedua, kan sesajiannya ditujukan pada selain Allah, itu syiriknya dalam ibadah. Namanya tidak ada syirik dalam isti'anah, namun apa? Syirik dalam ibadah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, digabungkan yang pertama dan yang kedua. Ya, digabungkan yang pertama dan yang kedua. Jadi syirik dalam apa? Isti'anah dan syirik dalam ibadah. Syirik dalam isti'anah nanti bentuknya gimana? Syirik dalam isti'anah bentuknya bagaimana tadi? Nyebut nama selain Allah. Ya, dia misalnya pakai nama Ni'ad Bismi Abdul Qadir Jailani. Kemudian tujuannya lagi, ini untuk sesaji pada Abdul Qadir Jailani. Berarti dua kesyirikannya. Nah, kalau yang kita lihat ratingnya, nah yang paling parah itu nomor 3 jelas. Karena dua bentuk kesyirikan sekaligus yang dia lakukan, yaitu syirik dalam isti'anah dan syirik dalam ibadah. Nah, sekarang kalau bandingkan yang nomor 2 dan nomor 1, para ulama itu katakan yang lebih parah itu nomor 2. Ya, yang lebih parah itu nomor 2. Nomor 1 itu sudah jelas-jelas untuk selain Allah. Nomor 2, dia duakan Allah. Menduakan itu lebih parah. Yang menduakan itu lebih parah. Coba perhatikan, ya, hukum orang yang sudah menikah selingkuh dengan orang yang masih mau, masih muda, kemudian berzina, mana yang lebih parah? Hah? Mana yang lebih parah hukumannya dalam Islam? Yang sudah nikah selingkuh, hukumannya adalah hukuman mati. Namun kalau yang muda belum nikah berzina, kena hukuman juga, namun lebih ringan daripada yang pertama. Maka menduakan Allah itu lebih parah daripada orang langsung beribadah pada selain Allah. Kalau dia beribadah pada selain Allah langsung, ya tadi sembilan itu nama selain Allah, ya itu sudah jelas, sudah keliru. Namun orang yang Allah diduakan tadi, sama seperti orang yang tadi apa? Selingkuh, coba sudah nikah selingkuh, itu lebih parah. Ya, itu lebih parah karena diduakan. Makanya ratingnya, tingkatannya yang lebih parah itu adalah syirik dalam ibadah. Orang yang tadi nyebut nama Allah, bismillah, namun ini untuk larung-larung. Paham? Ya. Jadi, boleh jadi yang beri itu adalah tadi yang saya sebut tadi.
tadi, Pak Kaunya atau Pak Kiai yang misalnya nyembelih. Tetapi ini tunjukkan kepada ya jin penguasa laut tersebut. Ya, jin penguasa laut tersebut. Gitu, syarat juga kalau meledakan ritual di pulau semacam itu nggak boleh pakai baju warna hijau. Ya kan? Iya. Tidak boleh pakai baju warna hijau. Ini lebih parah. Pakai bismillah tetapi untuk sesajian pada selain Allah. Kalau yang pertama tadi sudah jelas-jelas ya, langsung dia pakai nama selain Allah. Ibaratnya seperti tadi saya contohkan, orang selingkuh sudah nikah itu lebih parah hukumannya daripada orang yang masih muda belum menikah kemudian berzina. Dan alasan yang lainnya lagi kita dapat melihat pada dalil kalau di surat Al-Fatihah disebutkan ibadah dulu baru isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti kalau disebutkan iyyaka na'budu dulu, berarti ibadah ini, syirik dalam ibadah itu lebih parah daripada syirik dalam isti'anah. Intinya di sini dua-duanya syirik dalam ibadah tadi maupun syirik dalam isti'anah, dua-duanya sama-sama syirik akbar keluar dari Islam. Ya, sama-sama syirik akbar keluar dari Islam. Dan berarti di sini juga pelajaran fikih yang bisa kita ambil, orang yang mau menyembelih wajib menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wajib menyebut bismillah. Tidak menyebut bismillah, sembelihannya jadi tidak sah. Jadi statusnya bangkai. Ya, jadi statusnya bangkai. Jadi ini ada tiga macam kesyirikan tadi dalam penyembelihan. Ada syirik dalam isti'anah, ada syirik dalam ibadah, ada menggabungkan dua kesyirikan sekaligus. Kemudian kita lihat lagi dalil yang berikutnya, dalil yang ketiga, yaitu dari hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya haddatsani Rasulullah SAW telah menceritakan kepadaku Rasulullah SAW bi arba'i kalimat, yaitu kami dikatakan atau diwasiatkan dengan empat kalimat. Yaitu Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah itu melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kemudian yang kedua, la'anallahu man la'ana walidain. Allah itu melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, la'anallahu man awa muddisan. Allah itu melaknat orang yang menyembunyikan pelaku kriminal. Dan ada pengertian yang lainnya, yaitu Allah itu melaknat orang yang melakukan fitnah. Jadi ada dua makna. Ada satu makna yang mengatakan Allah itu melaknat orang yang menyembunyikan pelaku kriminal. Kemudian yang kedua, Allah itu melaknat ya orang yang melakukan bid'ah. Kemudian yang keempat, la'anallahu man ghayyara manar ardi, yaitu Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Kita lihat satu persatu di sini disebutkan yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghayrillah. Allah itu melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Di sini disebutkan sifat. Ya, di sini disebutkan sifat, tidak tunjuk hidung. Namun pakai sifat. Sifatnya apa? Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan melaknat, ingat ya, laknat itu artinya mendoakan jauh dari rahmat Allah. Laknat itu artinya mendoakan jauh dari rahmat Allah. Jadi kalau dikatakan Allah melaknat, berarti ini orang ini jauh dari rahmat Allah. Dan tadi disebutkan laknat dengan sifat seperti ini, ya Allah melaknat.
orangnya yang mana yang dilaknat? Tidak, namun disebutkan sifatnya, ciri-cirinya, yaitu orang yang zabaha man zabaha lighairillah, orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka melaknat dengan sifat seperti ini dibolehkan. Sebagaimana Nabi SAW itu, ya, kadang juga melaknat la'anallahu syaribal khamri, Allah itu melaknat, moga Allah itu melaknat peminum khamar. La'anallahu sariq, ya, moga Allah itu melaknat seorang pencuri. La'anallahu washima, moga Allah melaknat orang yang mentato, ya, orang yang mentato. Dan lainnya orang yang meminta untuk ditato. Jadi yang mentatonya terlaknat, ya, yang pakai suntiknya itu terlaknat, yang diminta juga, yang meminta juga, yang meminta untuk ditato juga terlaknat. Berarti tato yang termasuk dosa besar. Dan di sini diistilahkan dengan washima. Asalnya di sini maknanya adalah yang mentato dan yang ditato itu adalah perempuan. Ya, ini yang mentato dan ditato itu perempuan. Namun ini berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Jadi sejak dulunya perempuan yang seperti itu ada yang, ya, badannya itu bertato. Nah, bagaimana kalau melaknat person, melaknat individu, melaknat orang per orang, apakah dibolehkan? Di sini para ulama berisi pendapat. Ya, sekarang ini melaknat tujuh hidung langsung. Moga Allah melaknat bapak ini. Moga Allah itu melaknat, ya, orang ini. Disebutkan namanya. Apakah dibolehkan atau tidak? Di sini ada perselisihan pendapat. Ada sebagian ulama yang membolehkannya, sebagaimana perkataan dari Ibnu Jauzi, dan sebagian lagi tidak membolehkannya. Inilah perkataan dari Abu Bakar Abdul Aziz dari ulama Hanabila, dan ini juga dari pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat yang lebih tepat adalah tidak boleh laknat secara person langsung tujuh hidung. Seperti misalnya mengatakan, ya, seperti mengatakannya, moga Allah melaknat bapak ini, disebutkan namanya, tidak boleh. Kecuali untuk orang yang sudah dikatakan masuk neraka. Seperti siapa yang sudah dikatakan masuk neraka? Hah? Fir'aun. Siapa lagi? Abu Lahab. Ya, pada surat Tabat ya Abi Lahab wa ta. Itu sudah jelas-jelas dinyatakan masuk neraka. Maka kalau orang melaknatnya, ini sudah ada ketetapannya. Laknat juga untuk iblis. Adapun melaknat orang yang tidak diketahui ujung hidupnya, akhir hidupnya, jelas-jelas tidak boleh. Karena sebagian nanti, ya, mungkin sekarang ini dalam keadaan yang jelek, ketika menjelang kematian dia mendapatkan hidayah, maka sebetulnya tidak boleh. Karena kita tidak tahu ujung akhir hidup seseorang. Nah, kemudian yang kedua di sini, Allah melaknat orang yang melaknat, yaitu orang yang mendoakan jelek kedua orang tuanya. Ini ada dua pengertian. Bisa jadi dia laknat langsung, dia caci maki orang tuanya. Ya, dia caci maki orang tuanya. Harusnya anak kan meminta ampun kepada orang tuanya. Ya, anak kan meminta ampun, minta berdoa pada Allah supaya orang tuanya itu diampuni. Ini malah orang tuanya bingung bagaimana meminta ampun supaya anak ini diampuni oleh Allah. Ya, kan yang ada kan kita minta ampun supaya orang tua kita itu bisa diampuni. Ini orang tua bingung. Ya, bagaimana supaya anaknya ini diampuni? Dia meminta ampun, ampun, ampun. Nah, makna yang kedua, ya, makna yang kedua ini disebutkan dalam hadis. Ya, di mana Nabi SAW pernah menyebutkan inan al-kabar ini ayat anak rajul walidain, termasuk dosa besar, yaitu anak yang mencaci atau melaknat kedua orang tuanya. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajul walidayhi? Kok bisa? Bagaimana bisa? Ada anak yang mencaci maki, yang melaknat orang tua.
kemudian ya Nabi SAW menyebutkan yasubbu aba rajul, anak ini mencela, mencaci maki bapak orang lain. Faisubu abawi, maka gantian anak yang mencaci maki tadi diejek juga atau balas juga doa jelek kepada orang tuanya. Faisubu ummu, faisubu umma, ya dia ya orang lain tadi dia ibunya itu dicaci maki atau ibunya itu didoakan jelek, didoakan laknat, maka dia balas juga mencaci ya orang tua orang yang mencaci pertama kali. Maka di sini berarti cuma jadi penyebab, ya cuma jadi penyebab sampai orang tuanya itu dilaknat, sampai orang tuanya itu dicap jelek, sampai orang tuanya itu diejek. Maka ini tidak dibolehkan. Ya, kadang-kadang anak-anak itu biasanya ya ngejek profesi bapaknya, bapakmu ini tukang becak, dia balas lagi, ya bapakmu ini tukang nyolong misalnya. Dibalas lagi seperti ini. Nah ini tidak boleh. Dia jadi sebab orang tuanya itu kena ejekan, maka dia juga kena dosa. Ya, dia jadi sebab orang tuanya kena ejekan, dia juga kena dosa. Dan berarti dapat kita simpulkan di sini bahwasanya orang yang jadi penyebab, orang yang jadi penyebab tindakan jelek, maka dia juga jadi kena dosa lantaran kelakuannya tersebut. Kemudian yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisan. Nah, pada sini diserahkan oleh Syekh Muhammad, beliau katakan bahwasanya muhdisan di sini yang dimaksudkan umum, yaitu pelaku maksiat berarti tindak kriminal. Pelaku tindak kriminal dan juga di sini pelaku bid'ah. Muhdisan ini umum. Yaitu bisa maksudnya adalah pelaku maksiat, bisa juga maknanya adalah pelaku bid'ah. Berarti orang ini dilaknat karena melindungi pelaku kriminal, karena melindungi pelaku bid'ah. Ya, dia dilaknat karena melindungi pelaku kriminal dan dia dilaknat karena melindungi pelaku bid'ah. Jadi ini juga sekaligus menunjukkan bahwasanya kalau yang melindungi si yang terlaknat, maka orang yang melakukan bid'ah juga adalah orang yang jelek. Bahkan dalam hadisnya seperti sabda Nabi SAW dalam hadis Al-Ibad di Misariya wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hatilah dengan setiap perkara yang baru, yaitu yang dimaksudkan adalah perkara yang baru dalam masalah agama, alias bid'ah. Maka di sini jelaskan oleh para ulama, faman ahdatsa fi dinillah. Siapa yang membuat ajaran-ajaran baru yang tidak ada dasarnya. Begitu juga dia menyetujui amalan yang dilakukan oleh orang lain di mana amalan ini tidak ada tuntunannya. Itu juga sama, dua-dua ini sama-sama jeleknya, ya, yaitu sama-sama terkena laknat. Jadi orang yang berbuat bid'ah itu terkena laknat, begitu juga orang yang menyetujui perbuatan bid'ah juga atau melindunginya juga berarti terkena laknat. Kalau tadi dengan kata muhdisan, namun kalau disebut dengan muhdatsan, berarti di situ langsung saja maknanya itu adalah bid'ah. Ya, langsung maknanya itu adalah bid'ah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, la'anallahu man ghayyara manar al-ardi. Allah itu melaknat orang yang mengubah batas tanah. Yaitu gara-gara dia merubahnya, akhirnya tidak bisa dibedakan mana batas tanah yang sebenarnya. Di dalam hadis yang lain disebutkan Malik taqa'a shibra min al-ardh dhulman tuqau yawm al-qiyamati min sam' al-adhim. Yaitu siapa yang menambah satu jengkal atau mengurangi satu jengkal dari batasan tanah secara zalim. Siapa yang mengurangi batasan satu jengkal dari tanah dalam keadaan zalim, artinya bukan jalan yang benar, dia mengurangi batas tersebut, maka dia nanti akan dijauhkan, dia akan di pada hari kiamat akan dijauhkan ya 7 lapis bumi
akan ditenggelamkan 7 lapis bumi. Siksaannya seperti itu. Mutafakun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Intinya, empat hal ini terlaknat, yaitu yang pertama adalah orang yang menyembelih kepada selain Allah. Kalau terlaknat berarti perbuatannya besar-besar. Dan juga kita melihat pada dalil-dalil sebelumnya, termasuk syirik akbar, syirik besar. Kemudian yang kedua, orang yang melaknat kedua orang tuanya, atau menjadi sebab orang tuanya yang terlaknat. Kemudian yang ketiga, orang yang menyembunyikan pelaku maksiat atau pelaku tindak kriminal atau pelaku bid'ah. Kemudian yang keempat, orang yang merubah batas tanah. Kemudian dari yang terakhir kita lihat, yaitu tentang hadis gara-gara seekor lalat seseorang itu bisa masuk surga. Ya, ada juga gara-gara seekor lalat ada yang masuk neraka. Jadi cuma lantaran sesajen dengan seekor lalat. Ini bukan besar-besar, bukan kebo di sini. Namun apa? Cuma satu ekor lalat saja. Kita lihat kisahnya. Yaitu disebutkan dalam di sini dari Thaliq bin Syihab. Bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Dakhala al-jannata rajulun fi dhubab." Ada seorang itu masuk surga lantaran seekor lalat. Wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab. Dan ada yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Maka orang-orang itu bertanya ketika itu, "Kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Kok cuma gara-gara lalat ada yang bisa masuk surga, gara-gara lalat ada yang bisa masuk neraka?" Maka Nabi SAW menyebutkan kisahnya seperti ini. Marrajulan ala qaumi, yaitu ada dua orang yang melewati suatu kaum, suatu kampung. Lahu sanam, di mana penduduk itu punya sanam, punya berhala. Ingat, kalau disebut sanam itu berhala, berarti bentuknya itu patung. Ada penyebutan lain nanti, asman, saman. Yang disebut dengan asnam. Yang disebut dengan asnam, kalau asnam itu ada kubur, ya, tidak mesti bentuknya itu wujudnya orang, namun kuburan, ya, mungkin ada petilasan-petilasannya, kayak seperti itu disebut dengan asnam. Kalau ini disebut sonam. Jadi di kampung tersebut punya patung atau berhala. La yujawizuhu ahadun hatta yaqarriba lahu syai'an. Tidak boleh seorang pun lewat patung tersebut, lewat berhala tersebut sampai ada yang disajikan, ada yang dijadikan sesajian. Jadi ada sedekah dulu, ada sesajian dulu, baru boleh lewat. Ya, ada sesajian dulu, baru boleh lewat. Maka di sini disebutkan faqul li ahadihim, ada satu pertama itu yang lewat. Kemudian diperintahkan kepada kurbankanlah sesuatu. Artinya sembelihlah sesuatu. Ingat kalau dikatakan sembelihan, ingat sembelihan itu ibadah yang sangat-sangat utama. Makanya kita ketika itu akan itu disyariatkan untuk menyembelih kurban. Dan itu tujuannya cuma mengalirkan darah. Ini adalah ibadah yang sangat mulia. Jadi walaupun cuma dengan sesuatu yang kecil sepele saja, ada yang kasih sesajen kepada selain Allah berupa sembelihan, tetap tidak boleh. Karena dia telah melakukan suatu ibadah yang bentuknya itu mulia. Maka orang yang pertama lewatnya diperintahkan korek, kurbankanlah sesuatu. Kemudian dia menjawab, "Laisa indi syai'un uqarrib." Aku tidak punya sesuatu untuk dikurbankan. Qalu, maka mereka orang-orang penduduk tersebut itu menyatakan lagi padanya, "Qarrib walau dzubaban." Kurbankanlah sesuatu walaupun seekor lalat. Maka ketika itu faqarru dzubaban, mereka akhirnya kurbankan, mengurbankan. Yang dijadikan kurban ketika itu adalah seekor lalat. Dia, ya, orang ini kurbankanlah satu ekor lalat kecil sepele. Fakhalu sabilahu, akhirnya dia lewat begitu saja dari tempat tersebut selamat. Kemudian dikatakan dalam hadis ini, pada kolanar, orang ini masuk neraka. Waqalu lil akhar, dan mereka berkata lagi pada yang lainnya, qarrib, yaitu satu orang lain dikatakan kurban
satu, kemudian dia mengatakan makuntu liuqarriba li ahadi syai'an dunallah. Dia tidak katakan saya tidak punya kurban apa-apa, namun dia cuma mengatakan di sini aku tidak mau berkurban untuk selain Allah. Langsung to the point. Kalau tadi kan masih bilang wah saya enggak punya kurban untuk apa-apa, berarti kan dia sudah rela. Ya, berarti dia sudah rela. Artinya orang ini sebenarnya bukan dipaksa. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Orang ini sebenarnya bukan dipaksa. Yang pertama tadi, namun dia rela. Oh, cuma dengan alasannya kok saya kurbankan saja tidak ada masalah. Nah, yang kedua ini, lihat, yang kedua ini dia diminta kurbankan sesuatu langsung dia tutup poin saja. Saya tidak mau punya kasih kurban, memberikan kurban kepada selain Allah. Fadarabu unukahu, fadarabu unukahu. Akhirnya lehernya itu ditebas. Padahal dalam jannah dia mati, namun dia dikatakan masuk surga. Maka benarlah kata hadis tadi apa? Ada yang gara-gara seekor lalat itu masuk neraka, ada yang gara-gara seekor lalat akhirnya masuk surga. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tentang masalah kesahihan dari hadis ini, intinya para ulama ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, namun di dalam kitab Az-Zuhud dan juga diriwayatkan dalam kitab Al-Ya, namun sanadnya itu mauquf sampai pada Salman Al-Farisi saja dari Tariq bin Shihab, ya dari Salman Al-Farisi. Namun yang benar di sini, ya hadis ini dari Salman Al-Farisi mauquf, artinya cuma perkataan sahabat saja. Jadi intinya di sini kalau ada yang mengatakan bahwasanya kalau yang jelas orang ini itu dipaksa, ya kalau dipaksa kan berarti ya sebenarnya tidak pantas dia dikatakan masuk neraka seperti itu. Ya. Apakah kita bisa katakan orang yang tadi yang pertama punya nyembuh itu dipaksa untuk berkorban? Maka yang jelas di sini para ulama punya dua jawaban, yaitu intinya orang ini sebenarnya dalam keadaan tenang melakukan hal itu. Ya, dia artinya sah-sah saja untuk menyajikan sesuatu pada selain Allah. Karena apa dikatakan tadi di awal, ya orang ini dia dikatakan tidak punya sesuatu, dia terus terang seperti itu. Seharusnya kalau dia tidak mau menyajikan sesuatu pada selain Allah, dia dibuai seperti orang yang kedua. Dia langsung katakan apa? Aku tidak mau menyembeli, menyajikan sesajen pada selain Allah. Jadi intinya di sini orang ini sebenarnya tidak dipaksa. Jadi intinya di sini hadis ini secara jelas menunjukkan bahwasannya walaupun tadi cuma perkataan Salman Al-Farisi, tetap menunjukkan bahwasannya penyembelihan kepada selain Allah termasuk kesyirikan, karena menyebabkan orang itu masuk neraka dan yang disajikan ini adalah ibadah. Jadi sembilan itu adalah ibadah, ketika disajikan pada selain Allah berarti membuat seseorang itu terjatuh pada kesyirikan. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya faedah yang lainnya, bahwasannya yang melakukan perbuatan ini, yaitu menyembeli kepada selain Allah, ini adalah seorang muslim. Karena dalam hadis katakan, dakhalana fidubah, ada yang masuk neraka. Kalau itu yang melakukannya orang kafir, ya kalau yang melakukannya itu orang kafir, jelas saja cukup langsung dikatakan ya orang kafir yang melakukannya. Namun dikatakan orang ini masuk neraka, berarti orang ini adalah muslim. Orang ini adalah muslim. Gara-gara melakukan perbuatan tersebut akhirnya dia masuk neraka. Berarti ya kesimpulannya kalau ada yang melakukan
melakukan sembelihan pada selain Allah bisa membuat dirinya itu kafir. Berarti perbuatan yang di sini adalah syirik akbar, syirik yang mengeluarkan seorang itu dari Islam. Ya, jadi itu diantara faedah penting yang bisa kita ambil dari ya ayat Al-Quran ataupun hadis yang telah kami sampaikan tadi. Ya, misalnya yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini, bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keimanan yang benar, menguruskan tauhid kita, menjauhkan kita dari kesyirikan, dan kita terus diberi tambahan ilmu dan diberi taufik dalam beramal soleh. Demikian, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.